Stop kali ini kita di Depot Titin Cabang Ketapang Banyuwangi, bertempat di utara Terminal Induk Sri Tanjung, tepatnya di lingkungan Dusun Selogiri, Desa Ketapang Banyuwangi. Kita bisa melihat keindahan Laut Jawa, persiapan melanjutkan touring kembali ke kota Surabaya. Honda Freed merupakan salah satu mobil mengisi segmen multi-purpose vehicle atau MPV, pintu geser yang mengaspal mulai tahun 2009. Mobil ini cukup banyak peminatnya di Indonesia, namun sayang mobil ini disuntik mati atau discontinue tahun 2015 karena alasan bisnis. Beruntung mobil Freed yang saya kendarai ini kelas edisi Honda Freed tahun 2016. Honda Freed memakai basis mesin berkode L15A single overhead camshaft atau SOHC 1500 cc dengan VTEC. Mobil ini terbilang cukup handal. SOHC atau single overhead camshaft yang berarti hanya ada satu noken as yang digunakan pada mesin mobil ini. Kita menyusuri Jalan Raya Banyuwangi Situbondo. Atau disebut juga Jalan Pantura. Konsumsi bahan bakar Honda Freed lumayan irit. Untuk penggunaan dalam kota, mampu menempuh jarak 11 km per liternya. Sedang untuk luar kota sekitar 13 km per liternya. Selain konsumsi bahan bakar yang irit, mobil ini diklaim sangat efisien atas bahan bakar. Hal ini berkat standar Euro 4
dan fitur Eco yang dimiliki, sehingga proses pembakaran menjadi optimal. Bahkan emisi gas buang yang dihasilkannya pun tergolong ramah lingkungan karena sesuai dengan standar Euro 4 tadi. Berbicara emisi gas buang kendaraan, gas buang kendaraan mengandung karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida atau CO, dan melewati daerah wisata, putaran Watu Dodol, Banyuwangi, tempat yang sangat indah. Seringkali kita beristirahat di sini. Nampak liukan salah satu dafrit dengan latar belakang pantai biru yang kau mata.